Assalamualaikum, Koma apa khabar luar sana? Bersama Zna 2020 untuk Koma Aji. Selamat hari Isnin, hari pertama anak cuti sekolah. Dia ni saya nak bawa anak-anak pergi berjalan. Nanti kalau kamu nak tahu kat mana kami berjalan dan di mana, tengoklah video sampai habis. Dan ini saya dah siap dah. Tunggu suami je siap. Nak pergi ambil mok kejap kat kampung. Bawa mok dengan adik lah kalau dia nak ikut. Okey, jom mula kita jalan-jalan ni. Dah lama sangat dah Roma tak berjalan ni. Masa sebulan, 3 bulan rasa tak jalan jauh. Jalan, tapi jalan tu tak adalah selalu. Sebab saya pun sibuk dengan berniaga. Jadi terus sekali tu macam ni ha, bolehlah jalan. Jom mula kah kita pergi berjalan-jalan hari ni. Okey, saya pun dah bawa. Ni dah kenapa? Okey, kita dah sampai kat cari tempat makan dulu. Ha. Okey, sarapan pagi dulu. Mak saya dengan adik saya lah. Adik saya dia nak ikut. Ha, ni belakang ha. Tutup. Ha, dah. Dah, ha, dah. Jom. Kita singgah dekat kedai ni ha. Macam ada. Ini nak ke kedai dia. Kita singgah makan sini. Kita suka makan kedai-kedai macam ni, guys. Dia ada sedia nasi, itu ubi dengan ikan, masak sambal. Ni adik saya yang masuk hospital hari tu, dia dah sihat dah. Ini dia makan apa, ayam goreng je dengan timun. Sambal dia tak nak sayur. Nun tanya anak-anak saya dengan mak yang masih lagi mencari apa, mencari makanan. Ya, apa sado itu? Apa dia makannya? Nah, sama dengan Pak Su. Ayam goreng. Saya makan bakso. Makan nasi. Saya makan bakso. Saya makan nasi dok. Untuk test saya ni bakso nak order air. Ni anak-anak saya dah makan, makan nasi. Kita pagi ni sedap. Mak saya pun ambil pagi dia dah. Ayam masak rendang. Ya ada ya. Rendang. Dah ya. Biasa dah ayam goreng dengan nasi tu. Dia sayur kurang kadung. Mas ayam dengan pagi dia. Dengan bendi. Bendi. Angong ke apa? Oh, angong dengan ayam. Lebih kurang sama ni. Cuma biasanya ikan dengan ayam je. Okey, tunggu saya pula. Ini lah bakso dia. Saya order tadi. Bakso nampak sedap pun. Ada daging dan juga pergedai ni. Dengan dia sambal kicap ni. Ini kita ambil sambal kicap. Nanti kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa-jumpa makan. Alhamdulillah, kita dah habis makan semua rumah. Dah settle. Mak saya pun makan di sini. Hangur je tak habis. Hey. Jom makan. Ni jom. Ikan pun licin. Pinggan ni. Okay, sekarang kita dah bergerak dah ni. Dia orang kita tanya. Mak saya pun tak tahu kami nak pergi ke mana. Yang kat long ikan semua tu tanya dia orang. Mana kau mah? Memang kami tak bagi tahu suami saya pun sendiri tak tahu ke mana. Nanti kau tengok lah. Tak confirm, tahu-tahu tapi tak confirm betul ke tak. Kita ikut je lah
tengok dalamnya, dalam Facebook cantik memang empatnya. Ha, tengok ni luar ni biasa-biasa je. Nanti kita tengok dalam ni sama-sama. Okey, nampak kat sini pun mungkin banyak kau mah. Ha ni. Nama dia. Okay, jom kita masuk. Parking. Parking, ha? Ya. Lagi ni ada parking, ha? Yeah. Sebelah Izora sama. Okay. Okay. Kami juga ada ni. Nanti kita tak gambar sini. Okay. Kira ada parking ni. Sebelah ni lah. Ha, kita dah sampai. Ha, tengok tudung saya pun dah apa-apa. Ha, mok saya pun teringin nak pergi. Ha, lalang saya dah pergi. Saya bawa mok sekali dengan dia. Okey, jom. Allahuakbar. Nampak cuaca pun okey ni kan. Langgar jom ni. Siapa aku? Okey. Jom tengok cuaca pun elok. Alhamdulillah. Oh, minta. Jom. Jom kita masuk apa ada di dalam. Ha, apa nama tempat dia? Apa nama tempat eh? Ni kan? Sana pun ada mi celup udang. Mi udang dan mi celup. Tengok ini bawa lepas hujan dah ni. Basuh. Banjir. Ini pelopok-lopok. Banjir pun. Ada sebab mandi. Selamat datang ke Kampung Agung. Kampung Agung ni dekat sini. Kampung Agung. Selamat datang ke Kampung Agung. Oh, ada tiket weh. Nak masuk ada tiket. Berapa orang? RM10. Satu orang. Oh, RM10 seorang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang biasa. Satu orang. Oh. 7 orang.